Saat ini saya sedang berada di Midin National Stadium mengikuti sesi latihan timnas Indonesia U23 dalam persiapan menghadapi timnas Thailand pada laga perdana grup K kualifikasi Piala Asia U23 pada Jumat 22 Maret pukul 17 waktu Indonesia Barat besok. Pelatih Indes Raffi membawa semua skuad untuk mengikuti sesi latihan saat ini. Semua kita sudah persiapkan, termasuk besok di briefing, arahan, dan malam ini ada diskusi-diskusi grup dengan mereka. Dan juga kita mempelajari permainan terakhir dari Thailand juga. Bagi saya, semua tim yang di grup ini mempunyai peluang sama semua, tidak ada yang diremehkan, dan sama-sama kuat. Jadi hasilnya tidak bisa ditebak, tapi kita lihat nanti siapa yang fokus di dalam, ya insya Allah dia bisa menang. Ezra masih menunggu suratnya, kalau nanti malam udah nggak ada kita putusin, berarti kita tanpa Ezra. Karena memang regulasinya begitu, memang harus ada keputusan dari FIFA dan AFC. Tapi kalau nanti malam juga tidak ada, ya apa boleh buat, ya kita tanpa Ezra.